Kalau masih belum kenyang juga, fams, ada lagi nih, sop buntut versi kedua. Namanya sop buntut herbal. Soal rasa sih, wah, ini nggak kalah wena nih dari sop buntut yang tadi. Sesuai judulnya, fams, sop buntut ini menggunakan aneka rempah. Jadi layak banget nih untuk menjaga kondisi badan di musim hujan. Fams, ada cerita unik nih soal sop buntut di Indonesia. Sop buntut ini mulai dikenal oleh masyarakat luas di era tahun 70-an. Waktu itu, ada seorang staf restoran hotel yang melihat seorang pejabat lagi asik makan sop buntut di sebuah warung. Staf hotel tadi rupanya penasaran, fams. Kenapa tuh bapak doyan banget makan di situ ya? Akhirnya, diajaklah itu pemilik warung untuk menjual sop buntut di restoran hotel. Tentunya dengan modifikasi racikannya, fams. Wih, rupanya laris manis dong. Apalagi setelah bapak pejabat tadi tahu kabar ini, bikin pejabat-pejabat lain sampai duta besar asing makin rajin datang ke hotel untuk mencicipi sop buntutnya. Malahan nih, fams, saking larisnya itu sop buntut, pihak hotel sampai ngeborong semua buntut sapi yang ada di Jakarta. Bahkan sampai harus impor dari luar negeri, sebab setiap bulannya dapat menghabiskan sekitar 2 ton buntut sapi. Gak lama berselang, fams, sop buntut versi kaki 5 ini juga makin menjamur di Jakarta. Maklum deh ya, karena udah versi BPJS alias versi yang lebih merakyat. Pastinya jadi makin ngehits dong. Selain karena kelezatan daging ekornya, kuah sop buntut yang anget-anget ngangenin itu, ini juga menjadikan sop buntut ini sebagai sajian favorit saat cuaca dingin melanda.